Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalatea Indonesia. Kali ini kita masih dalam mengidentifikasi beberapa jenis Kalatea yang ada. Jadi dari beberapa koleksi kemarin yang sekitar 30, ya itu kan ada yang lokal, ada yang impor. Kemudian ada berbagai macam jenis juga. Nah, dari Kalatea ini memang bentuknya ada yang mirip-mirip, nah, tetapi itu berbeda. Yang akan kita bahas sekarang adalah perbedaan antara yang medallion dengan yang ekor merak yang lokal. Jadi antara ini dan itu, nah ini. Jadi pemirsa, yang ini yang medallion. Nah, jadi medallion ini seperti Rosio Picta juga yang lain. Ini bentuknya hampir sama seperti mawar. Rose ya namanya, rose itu mawar bulat ini. Ini yang Doti, ini yang medallion, ini yang crimson. Dari segi corak antara yang medallion dan yang ini ekor merah ini hampir sama. Nah, memang lebih cas yang medallion ya. Ya, jadi polanya itu seperti ini. Jadi ada gambarnya ini, kemudian ini ada, nah ini sama persis ini. Nah, lebih cas. Nah, kemudian perbedaannya, nah ini sekarang yang penting perbedaannya di belakangnya ini. Warnanya purple, ungu. Kalau ini tembus, nah ini warnanya tembusnya. Bentuknya dari belakang malah nampak. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau ini seperti yang lain, posturnya rimbun begini. Nah, posturnya rimbun, pendek, ke samping pertumbuhannya. Tetapi kalau ini meninggi, jadi ini nanti bisa besar, tangkainya panjang. Nah, tangkainya panjang, nanti bisa besar gitu. Ini bedanya ya. Nah, ini bisa kompak, rimbun begitu, karena ini termasuk Rosio Picta. Ini medallion ekor merak. Jadi itulah identifikasi kita pada pagi hari ini antara medallion dan ekor merak. Kemudian ada persamaannya dan kira-kira dua perbedaannya yang mencolok. Jadi salam Kalatea Indonesia, silahkan cari lihat-lihat yang ini. Nah, ini koleksi kita, tinggal Bapak Ibu pilih kalau memang kepingin. Nah, jadi ini koleksi-koleksi kita. Pemirsa, itulah kita selalu update terus mengenai Kalatea Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.